Profesor Edi Hirej dihadapkan. Silakan Prof, waktunya untuk paparan bisa 15 menit. Nanti dilanjutkan tanya jawab 10 menit. Iya. Ya, majelis, karena tadi saya merasa keberatan, saya izin untuk mengundurkan diri ketika rekan saya Profesor Hirej akan memberikan penjelasan. Nanti saya akan masuk lagi di saksi ahli yang lainnya. Silakan. Sebagai konsistensi dari sikap saya. Terima kasih. Iya. Majelis yang mulia, saya kira sebelum Saudara Bambang Wijayanto meninggalkan tempat, sudah nggak apa-apa Pak Edi, itu kan haknya beliau juga. Ya, saya kira saya berhak untuk tidak terjadi karakter assassination, karena begitu dikatakan oleh Saudara Bambang hari ini, pemberitaan dengan seketika mempersoalkan keberadaan saya. Saya hanya ingin mengatakan secara cuma 30 detik bahwa pemberitaan yang disampaikan oleh Saudara Bambang itu tidak disampaikan secara utuh. Pada saat itu Ali Fikri juru bicara mengatakan akan menerbitkan sprindik umum dengan melihat perkembangan kasus. Dan yang kedua, status saya sebagai tersangka sudah saya challenge di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan putusan tanggal 30 membatalkan status saya sebagai tersangka. Jadi saya berbeda dengan Saudara Bambang Wijayanto yang ketika ditetapkan sebagai tersangka, dia tidak men-challenge tapi mengharapkan balas kasihannya Jaksa Agung untuk memberikan deponer. Terima kasih.